Kembali lagi di channel Xbox. Kali ini kita akan membahas tentang kekesalan Paul Muster terhadap kekalahan perdana mereka dari Persib Bandung. Kekalahan perdana mereka pada pekan ke-8 PRI Liga 1 Indonesia 2024 dengan skor 2-0. Persib Bandung bertanding di markas sendiri berhasil membuat takluk Persebaya dengan mencetak 2 gol melalui Edo pada menit ke-22 dan Ciro pada menit ke-71. Persebaya melakukan beberapa tendangan, namun 4 tendangan yang berhasil menemui sasaran. Pada babak pertama, Persebaya banyak menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang. Namun sayang, Persebaya tidak dapat menyelesaikan dengan sempurna. Paul Muster kecewa karena terlebih dahulu Persib Bandung berhasil mencetak gol. Gol pertama mereka merusak ritme Persebaya. Alhasil, permainan Persebaya menjadi tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan harapan Paul Muster. Paul Muster sangat kecewa karena pemain bertahannya memberikan ruang kepada Edo untuk mencetak gol jarak jauh. Edo mencetak gol dengan tendangan jarak jauh dan akurat. Permainan Persebaya, pemain bertahan sangat buruk dan mereka membuat Edo berhasil mencetak gol. Itulah kekesalan Paul Muster terhadap Persebaya.